And I wonder. Ini tuh kita enggak boleh bunuh Alex sama Abe dulu. Ini tuh kita enggak boleh bunuh Alex sama Abe dulu. Soalnya mereka yang dicurigain kan. Biarin aja mereka dicurigain. Tiada ku sangka sejak detik itu kau membuka pintu jalan di hatiku cinta. Kalau ada orang di sini Patrick bunuh nih. Just no limit. Idril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atif, Jamal. Bapak tolong ya, ngapain bunuh di depan mata saya? Siapa? Kuning. Tes, gue masuk gak? Halo, tes. Gua liat Rinmoka dibunuh si Gema di depan mata gua. Dia self report, gua yakin. Tuh, gak, ini kuning. Kan? Kuning. Meteran dia. Ini kuning, serius. Langsung ke fan dia. Percaya gua, loncat. Sumpah, gua ngebohong. Kenapa kuning? Gua liat depan mata gua, men. Gua liat depan mata gua. Gua baru masuk sama Gema lo. Gua bareng sama Gema dari atas loh. Ke bawah loh. Gak, ini kuning, percaya sama aku. Ini kuning. Lu juga kenapa? Kenapa nudurin Moka? Ya karena gua liat depan mata gua, Matt. Kok Matt anjing? Matt? Ya siapa lagi orang depan gue liat depan mata gue kok gimana? Antara Nevin atau Rimolka nih, kan udah bingung gue. Soalnya abis ngapain Nev, lo abis ngapain? Yang mati itu si Gemat. Ya gue abis sama Gema, ngebetulin yang di atas yang pojok kiri tuh. Nah bener dong, kamu abis, kamu sama Gema kan berarti. Tas lo ngapain? Aku gak sama Gema. I'm waiting for you but nothing ever happens. And I wonder. Woi, Among Us lah. Lah, kuy. Among Us check. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder. Di mana? Gue lagi di atas sama siapa sih tuh? Di atas gue tadi ya? Yunda, gue bareng Yunda tadi. Yunda sama gue? Dia itu, di navigation. Pokoknya tadi gue liat coba tanya, ini tanya Yunda, di... Yunda lu bareng gue kan di navigasi? Pak Iwi. Ya, tadi sama Bang Engkol. Nah, tuh kan, bohong lu yang pink. Cara menjadi imposter terus-menerus di Among Us. Iya, boy. Ya, sebenarnya bisa dibilang bug juga. Gue udah coba sendiri dan ya berhasil. Nah, caranya simpel banget. Lo tinggal masuk ke room yang masih sepi.
tapi di sini lu harus milih salah satu map yang mau lu pakai jadi impostor. Nah, misalnya gue mau pakai map yang ini. Lu cari room yang masih sepi sekitaran 1-3 orang, terus lu keluar. Nah, lu keluar masuk room sekitaran 5 kali berturut-turut. Terserah roomnya mau sama apa enggak, yang penting mapnya harus sama. Dan yang terakhir, lu masuk lagi dan tunggu sampai gamenya mulai. And boom, lu bakalan jadi impostor. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit. Jon, ikut gua ke admin. Oke. Yang mati. Lah iya, tapi kan gua kan telat. Berarti kamu yang bunuh Gema. Aku kan telat, aku di belakang Gema loh. Iya, kamu di belakang Gema, abis itu ngebacok Gema dari belakang, emang aku gak liat. Lah orang pintunya udah kebuka, lu bacok duluan kok, gimana? Apa sih orang di dalam, aku di luar, kalian berdua di dalam. Pokoknya gua kasih tau aja, hati-hati aja. Oke, gak tau. Gua bingung jadi siapa ini. Nevin lah. Tengokan nih. Enggak, Nevin. Wah, udah. Sumpah, Nevin. Serah, hati-hati aja deh, gua bilang hati-hati aja deh. Ini Nevin. Jadi gini gua ngomong aja ya, teman-teman. Aku datang. Pas kebuka si Nevin lagi bunuh bacok. Enggak ada, enggak ada. Anda ngebacok duluan, orang dibuka jelas-jelas kebuka. Ada yang paling. Kita bunuhnya pas aja lah kamu. Ada di luar. Itu antara dua itu lah. Alhamdulillah. Bintang kecil di langit yang biru, oh, amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari di jauh tinggi ke tempat kau berada. Kalau mau ngevote gue silakan. Questku masih banyak. Ya udah, gua vote. Nothing ever happens.
Yang Phoenix. Phoenix. Yang impoten. Lapor gimana? Cara ngelapor di mana? Itu teman lu.